Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni saya berada di Cottage Hotel. Kalau tengok view kat Cottage Hotel ni pun cun juga. Bukan tak cun Memang cun gila. Kalau kau tengok kat belakang aku, Gunung Kinabalu. Belah sana aku tak tahu gunung apa, tapi itu view sunset, sunrise. Memang cantik. Aku tengok ada cahaya-cahaya dekat celahan gunung. Memang best. Okey, So, sekarang ni saya berada di Kota Kinabalu di Kundasang. Kan kat Kundasang di belakang aku adalah Gunung Everest. Gunung Kinabalu. So, ya, pasal gelap eh. Tak bela macam ni eh. Gunung Kinabalu. Cumanya hari ni aku nak share sikit lah. Perjalanan aku berkeluarga. Nampak tak macam ni? Boleh nampak ke Gunung Kinabalu eh? Perjalanan aku daripada Johor Bahru. Johor Bahru ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ke KK. So pengalaman pertama jugalah untuk aku berkeluarga bergerak jauh, bergerak jalan jauh. Kalau boleh tengok panjang perjalanan. Daripada JB aku gerak malam pukul 9, dalam pukul 9 malam tu. Tergerak daripada JB terus ke macam view kurang lah. Kita akan tarik sikit ke depan eh. Okey, sambung balik. Tadi sampai mana eh? Alamak, lawa pula tu kalau kita buat time lapse eh. Sebab awang tengah menutupi puncak Everest. Ya, aku ambil gambar. Ya, aku attach dekat video ni, kau boleh tengok. So, sambung balik cerita perjalanan. So, aku sebagai bapa dah berkeluarga lah. Kita trip. Maksudnya dalam berkumpulan keluarga ni, cabaran dia lain lah. Keseronokan dia pun lain. Jadi, aku mulakan perjalanan, perjalanan 9 malam sampai ke KLIA dan pukul kan sampai ke KLIA, aku pergi parking dulu. Tempat parking ni pun best, kalau nanti aku akan suggest lah tempat parking ni. Parking murah dan tempat dia pun selamat, safety, aku tengok bersih. Dan dia pergi bagi sediakan tempat kita mandi dan sebagainya. Sampai ke tempat parking, lebih kurang dalam pukul 3.30 pagi. 3 pagi kita siap-siap, sampai pukul 4 tunggu member datang untuk kita berangkat bersama-sama lah untuk ke KLIA. So naik shuttle ke KLIA sampai dalam pukul 4 lebih, 4.30 tu. Kita gerak daripada parking tu mungkin dalam 4.30 ke pukul apa, sampai KLIA dalam 5 minit, 10 minit macam tu je. So kita pergi ke motor je. So aku pergi ke tingkat 5 lah, tingkat 5 tempat menunggu dan tunggu group yang lain. Group yang lain gerak daripada JB menaiki bas lah. Okey, lepas tu flight. Cabaran eh, sebab bukan cabaran lah, maksudnya aku berkeluarga, aku dan suami isteri ni terpisah. Sebabnya ada buat baby, kena check-in kemudian. Kita orang yang tak ada, yang lain lah yang tak ada baby, dah check-in sebelum, sehari sebelum. Jadi dah ada kerusi. Aku, bukan isteri aku, Ime dan anak aku Elisha, dia dah dapat seat dia sendiri, 3 seat. So yang aku yang check-in kemudian dengan baby si Eric ni, check-in dah duduk sebelah depan sekali. Jadi baby duduk dengan ibu dia lah. Jadi duduk dengan mak dia, dengan bonda dia. Bukan mak ibu bonda, bukan ramai ibu dia, ibu seorang je. Bonda, kita panggil bonda. Duduklah kat depan seat yang paling depan, nombor 6 eh. So kita orang terpisah. Jadi aku, Elisha dan Eric duduk satu baris dan settle sampai ke Sabah lah, sampai ke KK. Jadi memang sepanjang jalan tu Elisha memang memang tak selesa. Bukan tak selesa, macam dia first time eh, duduk berasingan dengan bonda dia. Tak tahu kenapa, tapi memang dia merengek je. Jadi macam-macam cara lah aku pujuk. Kalau si Iman ni memang dia daripada sebulan sebelum dia kata nak naik kapal, nak naik kapal. Jadi kita dah naik kapal, dia kat dalam kapal dia okey, dia steady. Dia masuk, duduk kat seat, dia kasi bed sendiri. Lepas tu dia duduk, dia tengok awal, tengok luar, tengok tingkap macam tu kan. Tu email dah settle. Email memang sisa. Jadi aku kena kontrol seorang je, itu Elisha. Elisha ni memang kuat mengajuk, kuat merengek. Aku tak tahu mungkin dia lapar ke. Dia tu kita bawa budak ni, kau boleh sediakanlah makanan-makanan ringan eh, untuk dia orang siapa dia orang menggigit. Aku untung rumah yang aku pakai kereta tu, dia bagikan aku biskut untuk makan. Jadi ada dalam beg aku ada biskut untuk Elisha makan. Email berkurang dalam setengah jam macam tu, dia dah tidur dah. Dan si Elisha ni je tak tidur-tidur. Jadi aku pun tak boleh nak tidur. Sampailah ke Sabah. Sampai ke Sabah, macam biasa kita ambil lagi dan sebagainya, kita terus gerak ke Kundasang. So destinasi pertama aku di Sabah adalah airport. Betul tak? Memanglah airport eh. Jadi destinasi pertama aku airport, kedua adalah Masjid Negeri Sabah. So kita orang sembahyang jamak Zuhur dan Asar di Sabah.
di Masjid Sabah. First time juga masuk Masjid Sabah. Sorry tak dapat footage banyak kat Masjid Sabah ni. Sebab kita kejar masa. Lagi satu, aku kena bertukar-tukar penjagaan baby. So, aku solat dulu. Aku bawa email. Lepas tu isteri aku solat pula dengan Alicia. Aku pula jaga baby. So, dapat putih-putih sikit dalam bas. Lepas tu terus kita teruskan perjalanan ke, kalau tak silap, rumah terbalik. Tapi itu pun aku tak turun sebabnya gerimis. Aku bawa budak lagi. Lagi satu aku tidur. Tidur rehatkan diri. Also sepanjang perjalanan memang best jalan berliku-liku. Aku tengok semalam lebih kurang 90 km kot. Aku tak tahu aku trace, aku trace pakai jam. Lebih kurang 90 minit. Memang ada yang pening lah. Ada yang lebih kurang 100 km. 100 km lah daripada airport. Aku trekking daripada masjid dah lebih kurang 95. So ada yang pening. Lepas tu aku memang tidur je lah. Nak menunggukan nak sampai tu. Sebab maklum lah daripada JB sampai ke Sabah tak tidur. Bayangkan tu struggle-nya aku tu. Pening juga kepala. Still struggle daripada biasa lah tu lah. Jalanan jauh kan. Cuma itulah pengalaman membawa keluarga dan anak kecil-kecil. Merantau jauh. Cuma, lagi satu, kalau berjalan ni, air lah. Air penting lah. Aku spoil aku, air aku tinggal dalam kereta. Air kotak kecil-kecil tu. Jadi budak-budak boleh minum ni memang tak ada air. Aku kena minta air orang. Tak ada orang. Dalam airport ada air kena beli. Tapi ada air mineral. Sebab anak aku nak minum air mineral dalam airport. Kita minum air mineral je. Lepas tu turun daripada airport baru kita minum air manis lah macam tu. Okay, seronoknya daripada rumah terbalik tu, perjalanan jauh juga ke lagi satu tempat kita nak pergi. Sepatutnya kita pergi Jambatan Taparoli, tapi sebab hujan lebat, kita terus ke Pekan Abalu. Pekan Abalu pun view cantik. Cumanya kita tak dapat spot Gunung Kinabalu macam ni lah. Sebab memang kabus tebal waktu tu, petang kan. Jadi adalah sikit footage kita bergambar-gambar je macam tu. Untuk footage di Pekan Abalu. Pekan Abalu juga pengalaman aku. First time makan durian daun. Durian daun tu sedap. Ada macam creamy durian tau. Dia durian tapi cream. Memang sedap. Aku rasa macam tu lah. Aku tak tahu mulut orang lain rasa macam mana. Tapi aku rasa durian daun tu rasa dia macam tu. Cream. Dia cream. Dia sedap. Duri dia panjang-panjang. Itu pun aku tak sempat nak putih banyak. Sebab biasa itulah cabaran bawa anak-anak kita. Kita layan anak dululah. Lebih baik layan keluarga kita dulu. Jadi aku pentingkan keluarga aku. Dan aku layan dia nak beli apa, nak makan apa. Kita bergambar dan sebagainya. Seterusnya daripada Pekan Abalu, terus kita ke Kundasang untuk makan. Bukan untuk makan. Kita berhenti sekejap di Pekan Kundasang ni untuk bergambar. Pekan Kundasang ke? Sebab aku nampak macam ada pasar malam. Aku rasa macam pasar malam Kundasang. Pekan. Jadi kita bergambar berspotkan Gunung Kinabalu. Seterusnya baru kita pergi makan malam. Kan malam tu pun sebenarnya ada spot macam ni tempat aku duduk ni. Tapi sebabkan kabus terlalu tebal waktu tu, jadi tak dapat nak putih bergambar. Kita makan-makan dah gelap dah. Memang terus tak nampak. Jadi daripada makan tu, kita terus check in masuk hotel dan tidur. Inilah hotel yang sedang saya duduk ni, di cottage hotel. Cottage hotel ni okey. Ini sebenarnya spot juga. Sepatutnya tadi malam aku ingat nak buat podcast bersama sahabat kita. Tapi masing-masing dah barai. Memang barai. Waktu kena hujan, lepas makan kena hujan. Nak ke basuh kena hujan. Memang aku rasa memang barai sikit. Agak drop sikit aku punya stamina. Jadi memang balik hotel, saya siap makan kemah, mandi, tidur terus aku. Memang terus tidur sampailah pagi ni. Tadi pagi bangun awal sikit. Gua 4 dah bangun. Tapi sebabkan aku fikir mana Gunung Kinabalu. Sebab daripada bilik aku tak nampak. Aku punya bilik view sebelah sana tau. Memang tak nampak yang view sebelah sini. Jadi aku dah terang sikit dalam pukul 6. Aku tengok, oh okay. So kau nak tahu sekarang pukul apa? Sekarang ni masih lagi pukul 6. Tapi dah cerah macam ni. So aku tengok dah pukul 6. Oh, Gunung Kinabalu ke sini. Okay. Jadi aku tu ambil kamera semua. Nak buat time lapse memang daripada bilik memang tak nampak. Terus aku buat naik atas. Time lapse memang aku tak buat lah. Buat makan masa juga. Okay, so sekarang ni aku berada di Cottage, The Cottage Hotel di Kundasang, Sabah. So dia ada satu spot view menarik untuk kita bergambar dan sebagainya. Okay, hope sedikit cerita day one, hari pertama aku ke Sabah. Seperti itulah perjalanan membawa keluarga kecil. Tapi itu cabaran, itu ujian untuk aku, untuk membawa keluarga berjalan-jalan. Okay, entah lagi aku tak tahu ke mana. Aku mungkin aku nak bergambar. Ataupun aku naik atas, ada hiking atas. Okay, so kita tengok sikit view dekat bawah kalau kau nak tengok.
Eh, ha, aku harap ni kamera ni dia tak gelap sikit lah. Putih. Ni aku cakap sunset. Nampak? Lawa kan? Lawa weh. Ha, aku suka ni view ni. Kalau aku dapat time lapse sekejap ni pun best ni. Macam mana aku nak letak kamera? Aku rasa aku pergi hujung mana lah. Johanna boleh letak kamera. Okay, itu saja cerita untuk perjalanan aku daripada Johor Bahru ke Kota Kinabalu, ke Kundasang Sabah. Weh, sini view lawa lah. Tapi kamera aku nak letak ke mana? Stay by, dah ada stand itu. Okay. Kita jumpa lagi untuk next video. Ha, kalau nak tengok video-video lain aku di Semenanjung di Sabah, ha, nanti aku akan sertakan link lah untuk video-video yang lain. Okay, jadi itu saja, jumpa lagi. Terima kasih lah kerana sudi menonton. Terima kasih kerana support channel aku ni. Channel vlog aku, vlog santai. Ha, so kita dapat dua view. Sunset dan Kinabalu. Kinabalu sunset. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.